Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita bikin kotak, kotak snack dan sebagainya dari kertas bungkus nasi ini. Oke, langsung saja kita eksekusi guys. Langkah pertama, dari satu lembar kertas bungkus nasi ini langsung saja kita buat lipatannya guys. Lipatan-lipatan besar seperti ini. Kemudian kanan dan kirinya untuk masing-masing sisi ini kita buat lipatan. Lipatan kecil kanan dan kiri seperti ini. Oke, setelah itu mari kita buka lagi. Nah, ini ada bekas-bekas lipatannya, kita masukkan atau kita buat lipatan ke dalam seperti ini. Kemudian setelah itu guys, kita tutupkan. Nah, posisi ini aku balik terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Kemudian ini yang tangan sebelah sini kita buat lipatan segitiga ke sini. Setelah itu kita buat lipatan lagi segitiga. Kita rapikan guys lipatannya guys. Setelah itu guys, ini kita masukkan, kita kunci ya guys ya. Kita masukkan, kita kunci. Kita lakukan hal yang sama untuk yang sebelah satunya. Kita buat lipatan seperti ini. Terus kita tutup lagi guys. Kita buat lipatan sebelah satunya guys. Kemudian ini kita tutupkan ya guys, atau kita masukkan ke sini ya guys. Nah, kita kunci hati-hati guys. Setelah itu guys, ini ada dua segitiga di sayap-sayap ini kita masukkan saja ke sini. Yang satunya juga seperti itu, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita buka guys, perlahan-lahan ini sudah mulai membentuk kotak. Teman-teman tinggal sudut-sudut ini buat lipatan-lipatan, dipertegas lipatan-lipatannya biar nanti dia langsung membentuk atau terbentuk kotak ya guys ya. Nah, oke, nah ini bungkus atau snack kita, kotak snack kita sudah jadi guys. Jadinya seperti ini, gampang banget guys. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.